Pernikahan Angie diam-diam rupanya sudah menjadi pembicaraan hangat di antara para sahabat Ayu Ting Ting. Julia Perez, sahabat Ayu Ting Ting, tanpa ragu membenarkan berita tentang pernikahan Angie. Oh iya, nggak keceplosan, emang Angie naik nikah kan? Iya, Denny kan yang ngurusin apa namanya bajunya si Denny, di adiknya Denny, pesannya Denny gitu, yang baju-bajunya ini memang, dan aku lihat ada undangannya dikirimin, jadi salah satu ceweknya itu ya nggak ngerti deh, pokoknya ada di Twitter gitu loh, ngadu sama aku gitu, mami ini, akhirnya aku bilang sama Ayu, Peres kali mak. Ternyata benar, Denny juga ngomong, ya udah benar, memang benar gitu. Nggak dapat, jadi dari ada yang ngetek dan ternyata Denny juga mengiyakan. Menurut Jupe, pada saat mendengar kabar pernikahan Angie, Ayu tidak terkejut. Ayu justru tengah bahagia, pasalnya hubungan Ayu dengan Syahir semakin kokoh. Jupe bahkan keceplosan bicara kalau Syahir sudah melamar Ayu Ting Ting. Iya, ini kan ngata-ngatain aku tentang Gaston kan, tentang Diego, tentang Raja, blablabla. Akhirnya aku skak balik dengan yang memang Ayu, memang benar itu si itu Angie itu nikah dan sama si Saher ngelamar si enggak ini apa namanya si itu aja dulu Sebagai sahabat, Jupe ikut bahagia melihat Ayu bahagia. Ia sependapat dengan Abdul Razak, ayah Ayu Ting Ting, bahwa Syahir jauh lebih sepadan dengan Ayu Ting Ting. Karena itu, ia menolak membandingkan Angie dengan Syahir. Dia diem aja, orang dia bahagia sama Syahir. Kalau dibandingin sama Syahir, gila aja lu. Angie dibandingin sama Syahir. Iya, Syahir lah. Ya, yeah, gila lu. Gila banget dari badan, dari cakepnya. Dari attitude-nya semuanya, Saher.